DJ. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Capek. Kali ini Capek akan memberikan tutor tentang cara menggunakan multimeter untuk tes tegangan listrik. Itu tadi ya, lampu di tempat Capek redup dan bergetar, berkedip-kedip. Jadi nanti saya mau tes dengan alat ini, multimeter yang model digital. Oke, untuk selanjutnya simak cara pengaplikasiannya. Pack ini sepertinya yang belum dipasang ya. Pertama kali colokan kabelnya, untuk yang kabel hitam untuk yang ground kutub negatif dan merah untuk kutub positif. Dan jangan lupa itu di bagian yang AC ya. Terus kemudian arahkan tombol ke 600 volt AC, karena listrik di rumah 220, jadi itu menunya cuma ada 200 dan 600. Pilih yang 600 supaya tidak meledak nanti alatnya, seperti itu. Kemudian konekkan kutub positif dengan colokan dan negatif dengan colokan juga. Nah, colokan bersamaan dan lihat itu tegangan cuma 177 volt. Pantesan listriknya lampunya berkedip-kedip tadi. Ternyata cuma 177 volt. Jadi harus segera lapor ke PLN untuk diperbaiki. Mungkin ada kabel-kabel listrik yang kendor ya, atau ada kerusakan trafonya. Oke, demikian tadi tutor dari Capek. Sampai jumpa di tutor lainnya.